Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi ke video kali ini. Nah, pada video kali ini teman-teman aku mau kasih resep ke teman-teman cara membuat ice cream ala rumahan yang super simple dan hemat modal, tapi untungnya banyak banget ya teman-teman. Nah, untuk bahannya di sini aku menggunakan air bersih ini sebanyak 800 ml ya teman-teman. Kemudian untuk gula pasirnya di sini aku menggunakan 1 ons setengah gula pasir. Dan ada pop ice, di sini aku menggunakan dua rasa, ada rasa mangga dan juga cappuccino. Boleh rasa apa aja ya teman-teman, strawberry ataupun yang lain juga boleh. Kemudian untuk susunya di sini aku menggunakan susu kental manis Frisian Plak 2 bungkus. Tepung maizena 2 sendok makan. Dan di sini ada SP atau TBM, kita pakai 1 sendok teh. Nah, untuk toppingnya aku menggunakan ceres, meses ceres ya secukupnya. Oke, jadi langkah pertama kita akan masak terlebih dahulu air, kemudian gula pasir. Nah, untuk tepungnya kita menggunakan tepung maizena. Ya, kita masukin. Langsung kita aduk-aduk. Setelah itu susunya ya teman-teman, kita masukin susunya. Aku gak ada gunting ya teman-teman, jadi aku pakai pisau. Nah, ini akan kita masak terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini udah kita sediakan. Ini kita masak ya teman-teman. Ini kita masak sampai dia itu mendidih. Seperti ini supaya uapnya itu keluar. Nah, kemudian ini es krimnya kita taruh di wadahnya ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini akan kita tunggu sampai dia benar-benar dingin, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah 1 jam kita bekukan di kulkas, ini langsung kita
Tuang aja di wadah yang lebih lebar ya teman-teman. Nah, ini udah kita taruh di wadah yang lebih lebar seperti ini. Kemudian kita akan kasih TBM 1 sendok teh. Nah, ini akan kita mixer ya teman-teman. Kita siapkan mixernya. Selesai kita mixer dan dianya udah enteng dan mengembang seperti ini ya teman-teman es krimnya. Sekarang ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Nah, ini udah kita bagi menjadi dua bagian ya teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan pop ice-nya yang rasa mangga satu.
kita tambahkan pewarna kuning ya teman-teman, supaya warnanya itu cerah. Nah, ini kita pinggirkan ya teman-teman. Sekarang yang satu lagi yang rasa cappuccino. Nah, teman-teman, ini kemudian cupnya kita siapkan ya teman-teman, kita isi pakai es krim. Thank you.
Nah, ini es krimnya udah selesai. Sekarang kita akan bekukan aja lagi ke dalam kulkas kurang lebih selama 6 jam ya, teman-teman. Teman, ini udah 2 jam ya kita taruh di kulkas dan dia udah mulai mengeras. Tidak perlu sampai 6 jam ya, teman-teman. Kalau sampai 6 jam dia jadi es batu. Jadi ini 2 jam aja udah bisa. Ini kita lihat ya, teman-teman. Ini dia yang mangga semua dan ini yang dua rasa. Mangga dan juga cappuccino. Ini dianya. Ini kita rasa ya, teman-teman. Ini lembut banget es krimnya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Wow. Rasanya enak banget ya, teman-teman. Lembut dan manis sekali ya. Selamat mencoba ya teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe, like, and share video ini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.